بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Wasiat takwa adalah wasiat yang paling banyak disebut-sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seluruh para nabi dan rasul, wasiat yang paling banyak mereka wasiatkan kepada umat mereka masing-masing adalah wasiatut takwa. Kenapa wasiat takwa adalah wasiat yang paling banyak disebut? Jawabannya adalah karena umat manusia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah adalah hanya dengan ketakwaan. Siapapun orangnya tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tanpa bertakwa kepada Allah. Seseorang mendapatkan kemuliaan dari Allah bukan dengan gelarnya yang begitu panjang, bukan dengan kekayaannya yang begitu melimpah, bukan dengan postur tubuhnya yang gagah, bukan dengan parasnya yang tampan ataupun yang cantik. Akan tetapi sungguh manusia dimuliakan oleh Allah, mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang ujung kemuliaannya adalah ilal jannah, adalah dimasukkan ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya adalah dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, innallaha la yangduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yangduru ila qulubikum wa a'malikum. Atau qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak memandang postur tubuh kalian dan tidak memandang harta-harta kalian, akan tetapi Allah memandang atau menilai hati kalian dan amalan-amalan kalian. Dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan at-taqwa hahuna, ketakwaan itu adalah di sini letaknya, di dalam hati. Sebagian ulama menerangkan bahwa yang dimaksud dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam walakin yangduru ila qulubikum, yang dimaksud di situ adalah ketakwaan yang ada di dalam hati, yang tidak lain dan tidak bukan asas ataupun dasar ketakwaan itu adalah al-khasyah, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebagian ulama menafsirkan sabda Nabi ila qulubikum, yang dimaksud di situ adalah rasa takut yang ada di dalam hati seseorang kepada Allah, yang itu akan membuahkan kepada a'mal as-salihah, yaitu fi'lul awamir wa tarkun nawahi, yaitu melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Itulah kurang lebih hakikat ketakwaan, yang dengan itulah kita semuanya akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Bukan dengan yang lain, bukan dengan jabatan kita yang tinggi, bukan dengan gelar kita, bukan dengan status sosial kita yang tinggi, bukan dengan kedudukan kita, bukan dengan harta dan kekayaan yang kita miliki. Akan tetapi kita akan meraih kemuliaan di sisi Allah adalah dengan ketakwaan. Ujung dari kemuliaan yang Allah berikan adalah jannah, yang Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran banyak mengatakan u'iddat lil muttaqin, bahwasanya surga itu hanya disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mewujudkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Dan takwa itu tidak mungkin bisa diraih seseorang kecuali dengan al-ilm, dengan mengenal Allah. Karena setelah seseorang mengenal Allah, maka dia akan takut kepada Allah. Dan ketika seseorang sudah takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka pasti dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala apa yang menjadi larangan-larangannya. Itulah ketakwaan. Sehingga para ulama mengatakan tidak mungkin seseorang bisa bertakwa dengan kejahilan, tidak mungkin seseorang bisa bertakwa dengan kebodohan.
Akan tetapi seseorang untuk bisa menjadi hamba yang bertakwa adalah dengan ilmu. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin menjadi hamba yang muttaqi, hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah, maka wajib baginya untuk menuntut ilmu. Maka wajib baginya untuk senantiasa mengkaji kitab Allah dan mengkaji sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu dia akan menjadi hamba yang mengenal Allah. Setelah dia mengenal Allah, dia akan mencintai Allah. Setelah dia mengenal Allah, dia akan berharap kepada Allah. Setelah dia mengenal Allah, dia pun akan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah tiga hal yang semestinya dimiliki oleh seorang hamba yang beriman. Yang pertama adalah al-mahabbatu, rasa cinta kepada Allah. Yang kedua adalah ar-raja. Kemudian yang ketiga adalah al-khawf, adalah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bila mana dalam diri seseorang ada tiga sifat ini, rasa cinta kepada Allah, berharap kepadanya, dan takut kepadanya, maka pasti dia akan menjadi hamba yang bertakwa. Rasa cinta kepada Allah akan menjadikan seorang hamba terus bersabar di dalam menjalani berbagai cobaan dan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik cobaan dan ujian itu berupa perintah, berupa larangan, ataupun berupa musibah-musibah. Kemudian ar-raja, harapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala seseorang dalam hatinya ada raja kepada Allah, maka raja ini akan menjadi pendorong, menjadi cambuk, menjadi cemeti yang akan terus mencambuk dirinya untuk terus bersemangat dan bersemangat di dalam meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-khawf, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu akan menjadi kontrol, akan menjadi pengendali seseorang, yang seseorang akan selalu berpikir sebelum berbuat, seseorang akan selalu berpikir sebelum berkata, sehingga tidaklah berkata dan berbuat kecuali setelah dia tahu bahwasanya hal itu adalah perkara yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal ikhwah, azani Allah wa iyakum jami'an. Kita semuanya adalah min zurriyati Adam. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib berkata, innal insana min zurriyati Adam wa adamu min turab. Sesungguhnya manusia semuanya adalah keturunan anak Adam. Dan Adam itu diciptakan dari tanah. Sebagaimana kita telah tahu, Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah. Setelah Allah ciptakan Adam, maka langsung Allah berikan kemuliaan Adam, yaitu dengan ditempatkan di sebuah tempat yang mulia, yaitu di surga. Adam diciptakan oleh Allah tinggal di surga. Kemudian setelah itu diciptakanlah pasangannya yang bernama Hawa, diambil dari bagian kecil dari tulang rusuknya. Setelah Adam diciptakan Allah di surga, kemudian Hawa juga diciptakan oleh Allah menjadi pendamping Adam alaihissalam. Maka akhirnya keduanya pun diperintahkan untuk tinggal di surga, tinggal di surga dan menikmati segala kenikmatan surga. Sebagaimana kita tahu dalam surat Al-Baqarah, wa idh qulna lil wa qulna ya adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan kami perintahkan, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di surga dan makanlah segala makanan yang ada di mana saja di surga. Makanan apa saja silakan dimakan. Akan tetapi janganlah engkau dekat-dekat kepada satu pohon ini, karena engkau akan menjadi orang yang zalim. Maka semenjak itu Adam dan Hawa pun ditempatkan oleh Allah di surga, menikmati segala kenikmatan surga yang disitu dikatakan haitsu syi'tuma, yang dalam tafsirnya disebutkan yaitu berbagai makanan yang banyak yang ada di berbagai penjuru surga, yang Adam dibebaskan untuk menikmati semuanya kecuali hanya satu, yaitu sebuah pohon. Hanya satu pohon yang dilarang, dan tidak dilarang pohon-pohon yang lain. Hanya satu buah dari satu pohon tersebut yang dilarang untuk dinikmati oleh Adam dan Hawa, dan yang lainnya semuanya dibebaskan untuk dinikmati sebagaimana Allah katakan haitsu syi'tuma. Dari sini menunjukkan bahwa pada asalnya Adam alaihi salam itu dimuliakan oleh Allah, yaitu ditempatkan di surga setelah diciptakan, dan hanya dilarang larangan yang sangat sedikit dan tidak banyak. Yang dilarang hanya satu, yakni sebuah pohon. Dan demikianlah nanti
ketika Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, kemudian beranak pinak turun temurun, lahir generasi beliau sampai akhir zaman nanti, yang pada dasarnya kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia itu semuanya boleh dinikmati. Semuanya adalah mubah dan halal, kecuali sedikit yang dilarang. Yang halal lebih banyak daripada yang haram, yang mubah lebih banyak daripada yang haram. Akan tetapi perlu diketahui, walaupun yang dilarang itu hanya sedikit, akan tetapi Adam dan anak keturunannya diuji oleh Allah memiliki apa yang disebut dengan hawa nafsu, disebut dengan nafsu al-ammaratu bisu. Kemudian di sana ada namanya iblis dan keturunannya yang tidak akan pernah ridha Adam dan keturunannya mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dahulu nenek moyangnya yaitu Adam dan Hawa di surga. Tidak pernah iblis merasa ridha terhadap Adam dan Hawa untuk terus menikmati kenikmatan surga, sehingga iblis pun terus berusaha menggelincirkan Adam dan Hawa. Maka demikianlah ketika Adam dan Hawa turun di bumi dan lahirlah generasi keturunannya sampai akhir zaman, iblis tidak akan pernah ridha. Ada dua hal yang menghalang-halangi kita semuanya, anak keturunan Adam, untuk bisa meraih kemuliaan di sisi Allah, kenikmatan di sisi Allah yang kekal dan abadi, yaitu adanya hawa nafsu dan adanya iblis. Kalau kita lihat, ketika dahulu Adam di surga, yang dilarang hanya satu, tidak banyak. Akan tetapi satu hal tersebut ternyata membuat Adam penasaran. Nafsu yang ada di dalam diri Adam itu mendorong Adam untuk kemudian penasaran dengan apakah pohon itu, apa sebenarnya buah, apa sebenarnya yang menjadi rahasia Allah, kenapa Allah melarang Adam dan Hawa tidak boleh dekat-dekat dengan pohon itu. Maka nafsunya mendorong untuk penasaran dan penasaran. Pada kesempatan tersebut akhirnya pun iblis memanfaatkan kesempatan tersebut, yaitu Adam memiliki rasa penasaran kepada pohon itu. Maka iblis pun akhirnya membohongi Adam dan Hawa, yang mana iblis mengatakan kepada Adam, ketahuilah wahai Adam, innaha syajaratul khuld, sesungguhnya pohon tersebut adalah pohon kekekalan, yang bila mana anda mau makan pohon tersebut, maka anda akan kekal di dalam surga. Adam dan Hawa lupa apa yang dikatakan Allah, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan demikianlah apa yang akan menimpa anak keturunannya. Nasiya Adam, dalam riwayat dikatakan nasiya Adam fanasiyat dzurriyyatuh. Adam itu lupa dan nanti anak keturunannya pun akan lupa. Ayuhal ikhwah, sebenarnya perkara yang dilarang oleh Allah di dunia ini sangat sedikit jumlahnya. Akan tetapi karena kita memiliki hawa nafsu, akan tetapi karena di sana ada iblis, ada syaitan, sehingga kita pun bisa menjadi lupa atau berpura-pura lupa, yakni dengan larangan-larangan yang jumlahnya hanya sedikit. Perkara yang halal begitu banyak, tapi hati kita lebih cenderung kepada yang haram. Perkara yang mubah lebih banyak dan lebih mudah untuk kita dapatkan, akan tetapi hati kita lebih cenderung kepada hal-hal yang haram. Itulah dorongan hawa nafsu yang kemudian didukung oleh seruan-seruan iblis. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menjanjikan kepada anak Adam, berjanji barang siapa di antara anak Adam yang mau mengikuti petunjuk Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga, dikembalikan kepada habitat aslinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika mengusir Adam, Hawa dan juga iblis yang menjadi musuh bebuyutannya, Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kami perintahkan, turunlah kalian. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan kalian di sini maksudnya adalah Adam dan Hawa, kemudian juga iblis dan anak keturunannya. Turunlah kalian semua ke bumi. Maka ketika nanti datang kepada kalian petunjukku, dalam tafsirnya disebutkan yaitu datangnya para rasul yang membawa kitab Allah Subhanahu wa taala, membawa petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa di antara kalian yang mau mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maksudnya adalah dia tidak akan takut dan tidak akan bersedih. Maksudnya adalah akan dibebaskan dari penderitaan di akhirat, dibebaskan dari siksa neraka,
dan dikembalikan kepada habitat aslinya, yaitu di surga yang dahulu bapak moyangnya ditempatkan di sana, yaitu Adam dan Hawa alaihi wassalam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين الذي أنزل الفرقان على عبده ورسوله محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم آدم dan keturunannya ditakdirkan oleh Allah untuk tinggal di bumi. Akan tetapi tinggal di bumi ini hanya untuk sementara. Tinggal di bumi adalah hanya dalam rangka untuk menjalani ujian Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi dalam ayat yang dikatakan Allah mengatakan fa imma ya'tiyannakum minni hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Di situ Allah menjanjikan barang siapa yang mau mengikuti petunjuk Allah, maka dia akan dibebaskan dari rasa takut dan rasa sedih. Artinya nanti akan dimasukkan ke dalam surganya. Artinya barang siapa yang mau bersabar menjalani ujian Allah, melaksanakan segala petunjuk yang Allah sampaikan melalui para rasulnya, yang disambung oleh lisannya para sahabatnya, yang terus diteruskan oleh para penerus estafet perjuangan dakwah, yaitu para anbiya dan para sahabatnya, terus bersabar mengikuti petunjuk tersebut, maka berarti dia adalah orang yang sukses di dalam menjalani ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka dialah yang berhak mendapatkan apa yang Allah katakan fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Itulah kenikmatan di surga, kenikmatan yang kekal dan abadi. Yang di sana sudah tidak ada lagi rasa lelah, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi rasa sedih, tidak ada lagi rasa takut, tidak ada rasa sakit sedikit pun. Yang ada adalah nikmat, nikmat dan nikmat. Akan tetapi sebaliknya, barang siapa yang tidak sabar di dalam menjalani ujian Allah di kehidupan muka bumi ini, sehingga tidak sabar di dalam mengikuti petunjuk Allah, tidak sabar di dalam merasakan pahitnya melaksanakan perintah Allah, tidak sabar di dalam merasakan pahitnya menjauhi larangan-larangan Allah yang itu selaras dan sejalan dengan hawa nafsu, maka berarti dia masuk dalam ayat yang setelahnya, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina. Barang siapa yang kufur terhadap ayat-ayat kami, maka Allah mengatakan hum ashabun nar, mereka adalah akan menjadi penghuni neraka. Alangkah menderitanya seseorang yang di kehidupan dunia ini tidak sabar dengan berbagai cobaan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah ruginya orang yang di dunia ini hanya mengikuti hawa nafsunya. Yang dicari adalah kenikmatan-kenikmatan duniawi. Sementara kenikmatan duniawi semakin dikejar akan semakin lari. Al-Imam Ibnu Qayyim menggambarkan bahwa kenikmatan duniawi, kehidupan duniawi ini adalah digambarkan oleh beliau ibaratnya adalah seperti sebuah bayangan. Bayangan semakin dikejar semakin lari, tapi kalau ditinggal pergi akan mengikuti. Itulah kehidupan dunia, dan itulah kenikmatan duniawi. Semakin kita kejar kenikmatan duniawi akan semakin lari, semakin kita tinggal maka mengikuti. Oleh karena itu tidak perlu kita terlalu bersemangat, apalagi sampai mengorbankan kepentingan akhirat, apalagi sampai mengorbankan kepentingan akhirat demi untuk mendapatkan kenikmatan yang sedikit di dunia ini. Kita langgar segala larangan Allah, kita tinggalkan segala kewajiban demi untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang secuil, toh itu pun belum tentu kita dapatkan. Alangkah ruginya orang seperti itu. Perlu kita ketahui bahwa di kehidupan dunia ini tidak ada kenikmatan yang kekal, tidak ada kenikmatan sejati. Yang ada adalah kenikmatan yang sesaat. Oleh karena itu barang siapa mengejar kenikmatan dunia, berarti mengejar kenikmatan yang sebentar. Sebentar kita rasakan dan sebentar akan hilang. Sebentar kita rasakan dan sebentar akan hilang. Itulah kenikmatan duniawi. Berlalu sesaat, lewat begitu saja.
Itulah hakikat kenikmatan dunia. Dan yang paling banyak kita dapatkan dalam kehidupan dunia ini adalah kabad, yaitu kelelahan dan kecapean. Sebagaimana karakteristik kehidupan dunia yang Allah katakan, laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh kami telah ciptakan manusia dalam kelelahan. Maksudnya adalah manusia diciptakan Allah hidup di muka bumi ini akan selalu berhadapan dengan namanya lelah dan capek, akan selalu berhadapan dengan berbagai macam penderitaan. Karena dunia adalah darul bala, karena dunia ini adalah kampung untuk menjalani cobaan dan ujian. Namanya orang menjalani cobaan dan ujian, pasti isinya adalah susah, pasti isinya adalah lelah, pasti isinya adalah capek. Akan tetapi beruntunglah bagi orang-orang yang mau mempergunakan lelahnya, yang mau mempergunakan rasa capeknya, yang mau mempergunakan letihnya dalam rangka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini nanti akan seperti yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yakni menerima catatan amal dengan tangan kanan, dihisab dengan hisab yang ringan, dan nanti akan dikembalikan kepada keluarganya. Maksudnya adalah dimasukkan ke dalam surga, dikumpulkan dengan anggota keluarganya yang beriman. Dalam riwayat disebutkan, yakni dia akan dipertemukan dengan bidadari-bidadari surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semuanya untuk bisa menjadi seorang hamba yang benar-benar bertakwa, istiqomah di atas ketakwaan sampai akhir hayat kita, sehingga kita berhak mendapatkan kemuliaan di sisinya di surga Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'a, wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ij'alna hudatan muhtadin ila siratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna, wa aslih akhiratana alladhi fiha ma'aduna. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli shar. Allahumma rahmataka narju, fala takilna ila nafsina tarfat 'ain, wa na'udzu bika min kulli shar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil 'alamin, wa aqimus shalah.